Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tanya kepada saudara Ahmad Ibrahim yang telah dibebaskan tanpa bersalah pada 9 hari bulan Mei 2021. Ini adalah satu kemenangan penting dan kita semua berkira akan dibebaskan. Tapi hari ini tugas kita adalah lebih berat kerana selepas apa dibebaskan, kita mahu Malaysia dibebaskan. Kita mau kerajaan yang menyenangkan.
berbanding dengan Kaisar Cina. Apa ya Kaisar Cina buat? Dia bagi uang 100 ringgit, 500 ringgit. Ini semua kita daripada kerajaan kita. Siapa yang buat dulu? Pakar tak aja. Tapi itu dia kiu, dia ciplak, dia tak kiu habis. Satu-satu saja. Kita bayar dia tak tahu. Dia bayar hanya untuk beli-beli saja. Itu berbeda. Kita beli tapi tahu sama saja. Kita bayar dia tak tahu. Dia bayar 5 tahun sekali. 4 tahun dia tak tahu habis. Betul? Ini bahasanya satu Malaysia sebenarnya satu Malaysia. Tuan-tuan pemasihan, masalah yang kita temukan ada satu masalah saja, ialah ekonomi. Mana parti yang menang di rakyat dapat adalah parti yang menang di rakyat. Kita boleh atasi masalah ekonomi kita. Apakah masalah yang kita harus selesaikan? Pertama, kita mesti yakin rakyat. Pakatan rakyat telah memberikan kepercayaan. Kita
pahamnya. Nabi pahamlah. Rustam pahamlah. Dia mereka tak paham. Pihaklah. Itu sebab kita tak tahu orang awak. Kita tak kurangkan. Kau salah hidup mereka. Itu jadi bahasan mereka. Kerajaan Baraya di sini, saya tahu sudah sejak sekali. Ibu Rani saya beri. Boleh tambah lagi tak? Tapi saya kebebasan Saudara Anwar akan tambah semangat perjuangan yang itu dan perpaduan yang kekal menghadapi alih kebas dengan penuh keyakinan. Kemudian saya kata, ini tidak berkata sepakatan rakyat pasti menang. Tidak jauh dari itu. Kerana BN masih mempunyai kelebihan. Tetapi ini bangsa rakyat kalau berani dengan kita belajar lepas sehingga berani negeri tak berani membahangkan parlimen untuk PRU lepas kita hanya berjaya kalau kita berjaya dan berjaya bukan kata kerja keras tapi juga dengan kerja dan berpengar dan kerja berpengar bangsa kita mari kita menghentikan kerajaan.